Kegiatan pendidikan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri dengan tersangka PLS, hari ini tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri. Informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan saat ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Tentu perkembangan dari hasil pemeriksaan akan kami sampaikan nanti setelah tim penyidik KPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.